Keributan antar pemain kesebelasan Batanghari dan Tanjung Jabung Timur ini terjadi pada menit ke-53. Baku hantam antar pemain tak dapat dihindarkan. Polisi harus masuk ke lapangan untuk menenangkan pemain kedua kesebelasan. Buntut dari keributan ini, tiga pemain di kartu merah oleh wasit. Ketiganya adalah Ade dan Sehat dari Kabupaten Batanghari, serta Poding dari Tanjab Tim. Pertandingan penyisihan Grup B Gubernur Cup 2017 ini dilanjutkan. Skor akhir 2-2 menutup laga penuh emosi ini. Dari Kota Jambi, Raden Suhur melaporkan.